Di sini, insya Allah kami jelaskan dengan cukup mendetail dari mulai ayat-ayat terkait dengan rangkaian paket Ramadan Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya, kami jelaskan per hurufnya bahkan ya dari mulai ya ayyuhalladzina amanu. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas dalam kehidupan harian kita. Semoga seluruh aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa dari sekian waktu yang telah kita lalui, ternyata Ramadan tinggal titian hari. Dan kembali kepada kita bagaimana menyiapkan diri dengan baik sehingga bisa memaksimalkan kesempatan Ramadan untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada yang spesial di tahun ini, insya Allah belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, tidak sedikit di antara kita membutuhkan panduan, arahan-arahan sehingga bisa menunaikan Ramadan dengan lebih baik dan berikhtiar dengan lebih sempurna dibandingkan dengan hari-hari waktu-waktu sebelumnya yang telah kita lalui. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tahun ini kami merumuskan satu kurikulum pembelajaran yang kami harapkan dapat efektif untuk dilalui selama Ramadan, disertai dengan bimbingan-bimbingan yang insya Allah kami akan usahakan maksimal, yang menyertai program yang kita akan coba maksimalkan bersama. Ada di antaranya buku catatan ilmu. Di dalam buku ini kami telah menyiapkan satu program pencatatan dalam setiap materi-materi ta'lim yang akan coba kami sajikan. Di sini ada pedoman bagi teman-teman untuk mempelajari bagaimana menjadi penuntut ilmu yang baik, ya. Kemudian lebih daripada itu juga kita sajikan materi setiap hari selama kurang lebih 30 hari bulan Ramadan dalam edisi Aku Suka. Ayo kultum ya sejenak untuk berbuka. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal scan ya barcode seperti ini. Nanti ada seri 1 dan sampai dengan ke-30. Kemudian apa yang teman-teman dapatkan dari intisari ini bisa teman-teman tuliskan di sini. Dicatat sehingga hal-hal barangkali yang bermanfaat bisa teringat dengan lebih baik, atau ada hal-hal yang kurang jelas yang mungkin bisa ditanyakan dalam sesi ta'lim-ta'lim ataupun diskusi yang mungkin insya Allah kita bisa sajikan. Kemudian setelah itu tentunya kita juga sajikan bacaan untuk mendalami, khususnya terkait dengan hikmah, makna-makna ayat Al-Quran yang menyulam ayat-ayat puasa. Di sini insya Allah kami jelaskan dengan cukup mendetail dari mulai ayat-ayat terkait dengan rangkaian paket Ramadan Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya, kami jelaskan per hurufnya bahkan ya dari mulai ya ayyuhalladzina amanu, yaitu disebutkan berapa kali dalam Al-Quran, fungsinya apa, kaitan dengan ayat Ramadan bagaimana dan sebagainya. Ini bisa menjadi bahan bacaan yang mengisi hari-hari selain tadi catatan-catatan yang telah disiapkan. Insya Allah di sini mungkin teman-teman dengan izin Allah ya akan ada banyak manfaat didapatkan di sini terkait pengetahuan-pengetahuan yang bersumber langsung dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, juga keterangan para ulama-ulama kita. Kemudian juga ada program unggulan yang kita akan sajikan, target khusus bimbingan menghafal Al-Quran yang kita memang akan coba maksimalkan betul selama Ramadan. Kita sertakan 3 buku panduan ini ya bagi teman-teman pecinta Al-Quran memang yang merencanakan Ramadan tahun ini ingin menghatamkan Al-Quran khususnya dari segi hafalan atau ingin mendekat kepada Allah melalui hafalan Al-Quran. Jadi kita akan sajikan bimbingan spesial untuk metode menghafal selama Ramadan. Panduannya kami sajikan. Nah, assalamualaikum. Oke, langsung saja teman-teman kita akan buka buku paket Ramadan Ustaz Adi Hidayat 1, 2, 3. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, subscribe dan tonton videonya sampai selesai. Nyalakan loncengnya. Alhamdulillah kita akan dapat 2 buku ya ini ya.
kita akan bedah dua buku dari Ustadz Adi Hidayat, yaitu buku tentang buku catatan penuntut ilmu spesial bulan Ramadan. Kemudian buku yang kedua adalah makna ayat puasa, mengenal kedalaman bahasa dalam Al-Quran. Jangan lupa terus ikuti channel kami dan di Konsumo Official, kita akan membahas tentang buku-buku dan keilmuan tentang buku Ustadz Adi Hidayat LCMA. Oke, kita akan mulai buku. Oke, kita buka yang mana dulu ini? Mungkin kita buka yang warna biru dulu ya. Buku catatan penuntut ilmu spesial Ramadan. Buku ini kiranya penting ya dimiliki buat teman-teman, karena buku ini yang gemar menuntut ilmu sajiannya begitu padat. Banyak ruang untuk mencatat. Jika tiap ada kajian, di dalamnya ada ruang untuk mencatat hal-hal penting dalam keilmuan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat LCMA. Kemudian yang satunya adalah buku makna ayat puasa. Buku ini memberikan pemahaman kepada kita tentang puasa dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Menikmati buku ini bagai meneguk setetes air di lautan lepas. Selalu merasa haus. Hanya satu kata yang penting diucapkan untuk menilai buku ini adalah bacalah. Di belakang juga ada barcode ya teman-teman untuk video kajian scan ada di sini. Setiap ada kajian nanti akan muncul di sini sesuai dengan buku yang tercantum di sini. Jadi asik ya teman ya, bisa ada video kajiannya juga ada bukunya langsung secara live. Oke. Kita buka yang mana dulu tadi? Yang biru dulu ya. Kita ambil yang biru. Kita akan bedah dengan gunting bedah. Oke, sudah terbuka teman-teman ya. Buku ini original dari Ahyar Institute. Tampilannya juga bagus, ukurannya juga sesuai. Halaman pertama yaitu buku catatan penuntut ilmu, cover biru ya, masih bersih, masih baru. Ada persembahan buat para anak-anak Ustadz Adi Hidayat. Kemudian lembar kedua ada lembar kepemilikan, bisa diisi nama lengkap antum, teman-teman semua, alamat sama nama telepon. Dan selalu-selalu buku Ustadz Adi Hidayat ada pedoman transliterasi ya, untuk mengetahui panjang A, I, U, E, O. Kemudian ada daftar isi. Dari bagian pertama, keutamaan menuntut ilmu, panduan sikap menuntut ilmu. Bagian ketiga tentang catatan spesial Ramadan. Oke, bagian pertama. Terangkat derajat, kemudian nomor dua bernilai jihad. Kita diterangkan di sini dari hadis-hadisnya, kemudian isi-isinya untuk menjadi orang yang baik, mudah melangkah ke surga, mendapat pahala berlimpah hingga ke alam barzah. Kemudian lanjut ke bagian kedua, panduan singkat menuntut ilmu. Dari mulai meluruskan niat, menjaga keikhlasan, sampai sifat penuntut ilmu dan mengamalkan ilmu.
kita mulai dari meluruskan niat, dibahas jelas di sini. Menjaga keikhlasan juga dibahas di sini. Banyak ya teman-teman ya, ada hadis Bukhari Muslim ya, dampak keikhlasan bagi jiwa, kemudian berpenampilan terbaik, good looking, menjaga emosi, menyiapkan perangkat, menentukan prioritas materi. Kemudian kita juga perlu memilih guru yang baik agamanya, guru yang mendalam pemahamannya, serta mulia pekertinya. Sifat-sifat penuntut ilmu dibahas juga di sini, rendah hati, kesungguhan, dan mengamalkan ilmu. Kita lanjut ke bagian ketiga ya teman-teman ya, tentang kultum sejenak berbuka. Jadi di sini ada link dari seri 1 sampai seri 30, scan barcode untuk menonton. Ada video dari Ustadz Adi Hidayat. Kemudian kita bisa rangkum, kita bisa catat tiap sesi aku suka di bulan Ramadan di kultum. Ada materi, tema, hari, dan tanggal. Jadi kita punya catatan khusus. Asik ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat video sekaligus mencatat ya. Dari seri 1, 2, 3, 4, 5 sampai seri ke-30. Untuk mendapatkan buku ini teman-teman bisa peroleh di toko-toko online shop, itu juga banyak dijual di sana. Mungkin ada di Shopee atau di Tokopedia ya teman-teman, itu banyak dijual di sana. Harganya juga berbagai variasi. Atau langsung di Quantum Akhyar Institute, cuman itu agak susah, agak lama, terkadang kita udah mulai bisa masuk, ternyata stoknya sudah habis karena buku ini memang stok terbatas dan diminati seluruh Indonesia, mungkin sampai ke luar negeri juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Seri 30 untuk scan barcode menonton. Jika sudah selesai, mungkin ada catatan khusus tentang penulis. Di sini kita juga bisa tahu ya, ternyata buku ini sangat-sangat bermanfaat. Recommended ya, bintang 5 menurut saya sih. Ini sangat recommended. Oke, kita kemudian lanjut ya. Untuk membuka dan membahas buku makna ayat puasa, di mana di dalamnya mengenal kedalaman bahasa dalam Al-Qur'an. Oke. Alhamdulillah sudah terbuka teman-teman ya plastiknya. Kita bisa mulai melihat cover dalam dari buku ini. Masih baru ya teman-teman ya. Di belakang juga ada barcode-nya juga, nanti akan kita jelaskan. Kita mulai dari halaman pertama. Makna ayat puasa, ada persembahan, kemudian seperti biasa penyunting editor, cover layout cetakan ketiga ini bulan Maret 2001, jadi memang ini baru. Dan selalu ada pedoman transliterasi dari Ustadz Adi Hidayat. Di daftar isi banyak ini ya, bagian pertama makna ayat puasa, kewajiban dari puasa, sampai Al-Quran penanda keistimewaan Ramadan. Intisari kedalaman makna surat Al-Baqarah ayat 187. Catatan menulis seperti biasa. Kita lanjut ke mukadimah fikih singkat tentang Ramadan.
disesuaikan dengan surat Maryam 26 ya. Ada banyak di sini esensi puasa, jenis-jenis puasa, dalil puasa Ramadan dan cara menetapkan Ramadan. Sangat lengkap di sini untuk mukadimahnya dari syarat puasa, keistimewaan puasa, syarat wajib, syarat sah, cara berpuasa. Kemudian panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengisi Ramadan, memperbanyak doa, kemudian menyiapkan fisik yang prima, menetapkan niat yang paripurna, merencanakan agenda Ramadan, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, menggiatkan sedekah, banyak menebar kebaikan, kemudian memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut bagian pertama ya teman-teman ya. Ungkapan sayang ilahi, kewajiban puasa, upaya meraih prestasi. Di sini kita membahas banyak sekali di sini. Ada firman untuk surat Al-Baqarah 186. Makna katanya juga dibahas di sini. Makna kata alladzina dalam kaidah bahasa Arab, penggunaan kata amin, amana dari kata amin, kemudian arti aman, semua dibahas di sini ya teman-teman. Kewajiban itu ialah puasa, di sini juga ada hukum-hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian mahar dalam proses nikah juga di prosesi haji juga dibahas di sini. Komplit ya teman-teman ya. Rugi banget kalau enggak punya buku ini. Selain buat koleksi juga bisa buat bacaan lengkap untuk anak cucu kita ini. Puasa upaya meraih perisai Rabbani. Kemudian koreksi makna tawal. Intisari kedalaman makna surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada bagian kedua ya. Lembar bagian kedua itu waktu puasa. Solusi bagi yang tidak mampu berpuasa. Keutamaan puasa. Kita dikutip ini dari surat Al-Baqarah ayat 184. Pada waktu puasanya, kemudian solusi bagi yang tidak mampu berpuasa juga dibahas di sini ya teman-teman ya. Solusi bagi orang yang sakit, kemudian orang yang dalam perjalanan jauh. Di sini akan dibahas hukum-hukumnya. Kemudian lanjut ke bagian ketiga teman-teman ini. Kita bahas surat Al-Baqarah ayat 185 tentang makna ayat puasa. Di bulan Ramadan, keistimewaan, banyak banget ini teman-teman. Al-Quran penanda keistimewaan Ramadan, Nuzul Quran. Kemudian sekali lagi waktu puasa, kasih sayang Allah kepada kita. Intisari ke dalam makna surat Al-Baqarah 185. Kemudian makna ayat puasa bisa didapatkan di surat Al-Baqarah ayat 187. Setiap doa pasti terjawab ya teman-teman ya, apapun doanya itu. Rasyid, satu kematangan petunjuk. Kemudian intisari kedalaman dibahas. Lanjut ke bagian kelima, makna ayat puasa, lagi kasih sayang Allah. Benang putih dan benang hitam ya. Di sini kita akan dijabarkan. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian ada daftar istilah dan indeks ya di sini untuk arti hisab, perhitungan holistik lebih luas dan lain-lain di sini diartikan juga. Kemudian profil Ustadz Adi Dayat. Lengkap di sini menandakan bahwa buku ini benar-benar original ya teman-teman ya.
buku langka ini menurut saya semakin disimpan harga jualnya semakin tinggi karena memang banyak yang tidak punya. Dan video kajian di sini ada di belakang, bisa di-download atau di-scan. Jadi kita baca sekaligus bisa mendengarkan ya kajian dari Ustadz Adi Hidayat LCMA. Saya rasa bagus buku ini, sangat-sangat recommended. Jangan lupa untuk like, tonton, komentar, kemudian nyalakan lonceng dan subscribe channel Dandi Consumer Official. Semoga sangat membantu buku ini, dan selanjutnya nanti kita juga akan membahas ya buku lanjutan dari jilid 1 dan jilid kedua, Murojaah At-Taisir 30 hari hafal Al-Qur'an. Jilid 1 itu membahas juz 1 sampai 15. Kemudian yang jilid kedua itu membahas tentang juz 16 sampai juz 30. Ikuti terus channel ini ya teman-teman, karena part kedua kita akan membahas buku ini. Satu lagi teman-teman, pesannya adalah selalu jaga protokol kesehatan. Selalu cuci tangan, gunakan hand sanitizer. Kemudian gunakan masker yang aman, masker yang tidak tembus air ya. Jadi virus corona tidak bisa tembus. Gunakan dengan kencang, jangan di atas dahi maupun di bawah dagu. Kemudian selanjutnya yaitu selalu jaga jarak meskipun kalian sudah memakai masker. Tetap kita harus menjaga jarak satu dengan lainnya. Dan yang terakhir adalah like, comment, subscribe channel Dandi Consumer Official. Terima kasih teman-teman, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selanjutnya kita akan membedah buku Murojaah At-Taisir jilid 1 dan jilid 2. Tetap ikuti terus channel Dandi Consumer Official. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, nyalakan terus loncengnya. Like, comment, dan subscribe. Wassalam.